Situasi terkini banjir di Pahang, daerah mentakap ketika ini paling teruk terjejas dan lumpuh sepenuhnya dengan kebanyakan premis perniagaan dan penempatan penduduk tenggelam ibarat lautan. Usaha menyelamatkan mangsa banjir dan agihan bantuan kepada penduduk di daerah itu giat dijalankan. Untuk laporannya, Buletin TV9 dapatkan Esko Pelancongan Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komuniti Pahang yang juga adun lancang. Datuk Sri, boleh kongsikan perkembangan di sana? Perkembangan banjir di Temuloh, terutama sekali Temuloh ya, saya sebut tiga kawasan di Temuloh ini, Lancang, Metakat dan juga Kuala Semantan. Tiga-tiga kawasan ini sangat teruk dilanda banjir kerana air daripada ini Sungai Semantan, daripada Rauh dan sebagainya, dia terus pergi ke Lancang. Walaupun air di Lancang sekarang ini sedang surut, begitu juga di Metakat, tetapi air tersebut akan lalu. Paduan airnya banyak dan dia agak luar biasa lah nak dibandingkan dengan banjir-banjir di tahun-tahun sebelum ini. Dan malah pada tahun ini kali kedua, bulan Januari sekali dan bulan Disember sekali. Dan dari segi kerosakannya lebih banyak lagi. Sekarang ni air sedang, walaupun tren menurun, tetapi banyak rumah-rumah dan juga kedai dan sebagainya dinaiki air lah. Malah di Mentakat sebagai contohnya, Bandar Mentakat kalau dulunya sedikit saja, sekarang ni boleh dikatakan hampir tiga suku daripada Bandar Mentakat tersebut dipenuhi dengan air. Dan sekarang ni air pergi ke Kuala Semantan. Kuala Semantan maksudnya dia untuk masuk ke Sungai Pahang. Tapi Sungai Pahang ni airnya dia tidak sangat besar. Maka mudahlah untuk paduan air itu turun mengalir ke Kuala dan kemudian masuk ke Sungai Pahang. Walau bagaimanapun kawasan-kawasan di hilir Kuala Semantan tersebut juga akan terkesan nanti.